tadi pagi kita mengadakan acara penyerahan paket Lebaran untuk para loper Sebanten yang kerjasama antara UPJ Kabar Banten dengan Basnas Provinsi Banten. Tadi diserahkan secara simbolis oleh Wakil Ketua 4 yang dihadiri oleh Pak Direktur Harian Umum Kabar Banten dan pemimpin redaksi. Kami juga tadi menyerahkan jakat fitrah dari para karyawan Kabar Banten senilai Rp1.350.000 dan serta infak dan sedekah yang setiap bulannya memang kami salurkan kepada Basnas Provinsi Banten melalui UPJ Kabar Banten Peduli. Mudah-mudahan kedepannya kerjasama akan lebih bersinergi lagi ya. Mungkin akan kegiatan-kegiatan lain selain di bulan Ramadan untuk paket Lebaran, biasanya memang suka ada penyerahan paket untuk anak yatim sekitar kantor dan anak-anak yatim dari karyawan Kabar Banten sendiri. Itu biasanya diadakan di momen ulang tahun Kabar Banten. Tapi memang tahun kemarin semenjak pandemi kami belum mengadakan acara untuk santunan lagi. Mudah-mudahan tahun ini UPJ Kabar Banten bisa kembali bekerja sama dengan Basnas untuk mengadakan acara santunan anak yatim dalam rangka HUT Kabar Banten di tahun 2022 ini.